dia langsung terkoneksi, terbaca di sini connected. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, jumpa lagi di channel kesayangan Anda, channel selalu update dengan berita terbaru, baik berita unboxing, tutorial ataupun review. Oke, kemarin saya sudah unboxing untuk headphone-nya. Headphone ini ya di video saya yang lalu, headphone-nya tipe Baseus dengan Bowie D05 ya. Dia dengan sistem wireless ya, wireless nanti terkoneksi dengan Bluetooth ya. Kemudian, nah ini barangnya sudah kita unboxing kemarin. Juga kemarin saya unboxing untuk tasnya, tas untuk penyimpanan headphone-nya, sehingga kita tidak repot-repot lagi untuk membawa dan aman ya disimpan. Nah, kali ini kita membuat tutorial. Nah, ini headphone-nya kita pinggirin dulu dengan kita hubungkan dengan iPad. Ya, iPad. Nah, ini iPad. Jadi langsung aja nanti kita buat tutorialnya. Tapi sebelum dimulai jangan lupa ya teman-teman di subscribe dulu juga. 6.5 hours later. Oke, langsung aja kita nyalakan dulu. Jadi pertama-tama kita nyalakan dulu untuk headphone-nya. Ini adalah tombol power. Ya, tombol powernya kita nyalakan dulu. Kita tekan. Oke, dia nyala ya teman-teman. Dia standby, posisinya standby berkedip-kedip merah. Oke, kalau udah nyala, berarti kita membuka iPad-nya. Ini masih menyala-nyala ya. Kita iPad-nya kita cari untuk Bluetooth-nya. Nah, ini saya nggak paham menggunakan iPad, biar ananda kita aja. Jadi kita buka iPad-nya. Coba buka Bluetooth-nya teman-teman ya. Kita cari. Oke, Bluetooth setting ya, kita buat Bluetooth setting biar dia searching. Kemudian, nah di sini tertulis ada Baseus Bowie D05 ya. Nah, sebentar biar kelihatan. Ini iPad ya. Mana ini? Terlalu terang. Nah, ya ada Baseus Bowie D05. Kita klik ya. Coba kita klik. Nah, dia langsung terkoneksi ya. Dia langsung terkoneksi, terbaca di sini connected. Oke, sekarang di sini sudah posisi standby. Nah, coba ngetesnya, coba di setel kita musik deh. Oke, kita coba YouTube dulu. Ini coba ya kita setel di tes. Duan. Ya pasti aja musik ya, pasti enggak. Kita coba saling basing ya, kita coba musik ya. Nah, oke, sudah terdengar ya teman-teman, sudah terkoneksi, sudah terkoneksi, bagus ya. Nggak bisa terdengar ya, ini ada volume, tombol volumenya. Aduh, kayak mana nih ngeliatin di sini ya teman-teman ya. Mana? Oh ya, volumenya tampil ya. Coba udirin. Nah, biar kelihatan. Pegangin. Nah, saya coba mainkan volumenya juga ya, teman. Saya chat mau volume. Nah, dia main ya. Tuh ya, teman-teman ya. Saya nggak bisa ngetes untuk headphone. Oke, yang jelas sudah terkoneksi. Suara audio yang cukup bagus. Oke, nah gitu teman-teman. Jadi sudah terkoneksi ya dengan iPad ya, tipenya iPad premium, iPad Pro ya, iPad Pro yang sudah terbaru. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Tadi sudah jelas, mudah-mudahan jelas ya, walaupun tidak bisa saya ngetesnya di gini karena saya membelakangi kamera. Tapi begitu cara mengkoneksikannya, Bluetooth-nya bisa terkoneksi dengan sempurna. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, teman-teman. Salam YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
아래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은